Satu peluang terlepas. Pasukan negara menyerang, hantar ke dalam dan gol. Gol pertama untuk negara dijaringkan oleh Kamela Rasu. Pak Kwang Hil dan gol. Hantaran Pak Kwang Hil disambung tandukan melalui Kim Yun Hoon, ketua pasukan mereka. Sekali lagi Kwang Hil ambil, kali ini mencuba terus dan gol. Terpedaya penyeng gol Izham Tarmizi, seolah-olah akan membuat cross tapi mencuri, membuat percubaan menewaskan Izham Tarmizi. Antar ke tengah. Satu percubaan masih belum keluar dan gol ketiga. Gol sekali lagi Korea Selatan, kali ini melalui pemain nombor 21 Jeong Jong-hee. Tidak apa, ada apa-apa yang mampu dilakukan oleh barisan pertahanan. Hanya melihat saja bola terlepas. Asri Cucu, Wan Zarul Nizam semuanya. Cross, Tamela Rasu mencuba. Terus kepada pihak dan gol. Tamela Rasu menjaringkan gol kedua. Larian di sebelah kiri Wan Zarul Nizam membuat cross percubaan pertama. Tamela Rasu ditampan oleh penjaga.